membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya, yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket tidak tinggal kan, itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan? Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Dan itu jalur politik kan Pak ya? Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tapi tetap punya kaitan.